Kalian dengar suara aku gak? Sebentar. Oke. Aku hari ini mau rakit Lego. Tapi aku sebenarnya kalau ngerakit Lego lama. Oke. Sebentar. Aku aku mau rakit Lego Cinnamoroll. Kalian tahu gak? Tapi sebelum aku ngerakit Lego, aku akan mengeplay lagu. Kalian tahu lagu All Too Well kan? Taylor Swift. Aku kalau sebelum tidur aku pasti ngeplay lagu itu. Sebentar. Oh iya. Ah, nge-lag. Eh. Tapi aku mau nge-playnya All Too Well yang 10 menit. Suka gak? Bagi playlist. Aku mau nge-play playlist aku di sini. Oke. Okay. Ayo kita mulai merakit. Ya, tapi aku kalau ngerakit Lego bingung. Apa gak usah? Apa mau gambar aja? Lagunya kebesaran gak? Suara aku kedengeran gak? Tapi aku ada satu Lego yang aku belum selesain. Soalnya satu Legonya apa tuh? Satu keping Legonya hilang. Jadi tidak bisa dilanjutkan. Nih. Lucu gak? Ah, bentar. Kapan live IDM? Kapan ya? Aku showroom dulu, iya. Gambar. Ah, oke, gambar aja. Soalnya aku Lego, aku bingung. Aku pernah ngebuat ini di sekolah. Tapi pas aku ngebuat ini aku dimarahin guru. Padahal itu lagi P5 kan, terus itu udah tugasnya udah selesai, terus aku ngebuat ini. Tapi dimarahin sama guru, soalnya kalian masih inget gak sih sama gambar kuning ini? Cepet banget. Oke. Aku ingin mencari referensi gambar dulu. Soalnya kalau aku mau gambar, aku selalu mencari referensi. Kalau enggak, aku tidak bakal tahu dan tidak punya ide.
gambar Godzilla. Aku mau gambar paus. Bentar. Aku punya. Ouch. Aku mau gambar dia aja. Namanya Shaki. Let's go. Aku boleh request lagu gak? Boleh. Ayo request lagu. Bentar. Wave to Earth, oke. Karena aku suka Wave to Earth juga, jadi aku bakal nge-play Wave to Earth. Kurang gede gak? Terima kasih kak atas giftnya. Oke. Kak susah. Kamu gini sih. Terima kasih kak atas disco ball-nya. Tap tuh gak sih guys, aku kalau gambar kegedean suaranya. Aku kalau gambar hasil gambarnya bagus kalau sesuai mood, tapi kalau mood aku lagi jelek, gambar aku jelek tau. Percaya gak? Kalian gitu gak sih? Kalau suka gambar. Aku baru ingat aku gak nyiapin penghapus. Ya sudah. Terima kasih kak atas disco ball-nya. Kimi, kamu kelas berapa? Aku kelas 8 2 SMP. Yes. Kalian ada yang bisa main gitar gak? Ajarin dong. Aku, kalian mau lihat gitar aku nggak sih? Gitar aku di situ, cuma sebagai pajangan doang, soalnya aku nggak bisa mainnya. Ah jelek. Aku tuh gambarnya tidak terlalu bagus. Tapi kadang bagus. Ngerti gak? Aku sebenarnya gak jago gambar guys. Cuman aku suka menggambar. Kalian request lagu galau dong. Lagu galau enak. Walaupun sedang tidak galau.
drunk text. Sebentar. Susah bacanya. Kimi siapa oshi kamu di gen 3? Cici Shani. Spill gambar ya, belum jadi. Wait. Iklan. Sebentar ya. Gambar oke. Aduh. Resah jadi luka. Itu lagu yang serem itu enggak sih? Atau bukan? Bentar. Resah. Oh, bukan. Bentar ya kak, iklan dulu. Okay. Kalian liburan pada kemana? Atau kalian pulang kampung? Kimi, apa tuh? Kimi lagi galau ya? No. Aku lagi senang soalnya aku lagi nge-live. Aku tanggal 11 nanti liburan. Oh, ada yang lagi di kampung. Legonya mana? Nggak jadi, soalnya pusing. Request Kimi gambar Olin. Susah gambar Ci Olin. Oh iya, yeah. Ayo kita nge-play lagu JKT. Aku suka... salah. Aku nge-playnya 17 grup K-pop. Cegedreng. Aku dulu sebelum masuk JKT aku belajar lagu ini tau, koreonya. Kamu suka apa gak? Suka. Aku suka Winter. Terima kasih kak atas disco ballnya. Udah kedo. Ganti deh gambarnya. Tidak bisa. Makasih kak atas disco ball-nya. Guys. Kalian siapa yang fetch sama aku nanti? Tau. Aku dulu anak cheer tau guys. Tau gak? Kalau aku dulu anak cheers.
aku dulu ngangkat orang. Tapi aku dulu tuh masuk cheer di sekolahku karena aku pengen jadi yang diangkat. Tapi ternyata saat aku masuk cheer, aku jadi yang angkat. Tapi tidak apa-apa, karena aku tetap suka. Tapi aku pernah sekali pas di lomba, aku yang diangkat, tapi sekali doang. Ceritain awal masuk JKT. Gimana ya? Aku masuk JKT kan apa tuh? Sebentar. Aku kan mulai dari mana ya? Dulu kan aku suka liatin Gen 11 gitu kan di TikTok, aku kan seliweran gitu kan. Terus teman aku ada yang suka JKT, lalu dia mengajak aku untuk audisi Gen 12. Tapi teman aku nggak keterima. See you di Gen 13 kawan. Siapa yang mau daftar Gen 13? Hai, makasih kak diskobolnya. Apa tuh tadi? Marmut. Sebentar. Komennya cepet banget, aku gak bisa baca. Kenapa kamu milih Jiko hamster? Karena aku suka hamster. Hey, buktinya aku punya dua hamster. Tapi aku punya mereka setelah aku masuk JKT. Hehe. Tapi dari dulu aku emang suka hamster, soalnya mereka kayak small. Kak Shasha punya hamster. Terus katanya Kak Shasha, hamster dia gepeng. Hamster dia jadi gepeng. Sedih. Mimit Memet di bawah. Mimit Memet, tau gak sih guys? Mimit Memet tuh suka berantem kalau malam-malam. Memetnya suka ituin Mimit apa? Ditimpa gitu. Terus Mimit kurusan guys, kayaknya dia diet deh. Terus si Memet makan mulu. Memet jadi gendut banget. Kalian mau lihat hamster mini aku gak? Nyalain dulu. Okay. Ouch. Mimit Memet. Aku udah jarang main sama Mimit Memet. Mimit jadi super agresif, tapi dia enggak sih, dia enggak agresif banget, tapi dia suka apa tuh, dia suka menjauh dariku. Sia. Hamsternya kok bisa gepeng? Nggak tahu, tanya Kak Shasha. Tapi katanya Kak Shasha, dia kayak lagi apa ya?
dia ingin, hamster ingin mengeluarkan kotoran, lalu tapi susah, tapi keras, terus gepeng. Aku nanti kapan-kapan mau SR sama itu deh. Gen 12. Aku mau nge-play lagu. Eh, tau gak sih? Aku dari jauh-jauh hari sudah menyiapkan playlist untuk aku SR. Bentar, aku akan mau nge-play lagu yang satu lagu aja. Eh, kalian suka Daniel Caesar gak sih? Cara bacanya itu Daniel Caesar atau Daniel Caesar? Daniel Caesar. Oh iya, Trisha lagi ya, Sar. Cara collabnya gimana? Hai, Trisha. Bias kamu di New Jeans. Aku suka Honey Palm. Honey Palm. Mimit Mehmet buat aku aja. No, Mimit Mehmet punya aku. Sebenarnya itu punya temen aku sih, tapi dikasih ke aku. Mama asu, mama angkat. Shaki. Susah baca komen. Oshi di gen 7. Aku suka Kak Kristi. Kak Kristi cantik banget. Gimana sih keju joget? Ke atas disco ball-nya. Kalian mau playlist aku? Terima kasih ke atas disco ball-nya. Gak aku punya berapa koleksi novel. Aku suka beli novel, tapi nggak aku baca. Aku baca kayak aku beli dulu. Misalkan aku beli 3, terus aku baru baca 1. Tapi di kemudian hari aku beli lagi, jadi nambah, jadi numpuk. Tapi belum aku baca. Hiunya namanya siapa? Shaki. Shark without the air. Sharky without the air. Ya, yeah. Shaki. Dia gede banget. Ya. Ganti lagu. Dewa 19. Bentar. Aku mau nge-play. Aku suka lagu ini.
Makasih kak atas diskonnya. Aku dari tadi susah banget ngomong atas. Aku bingung mau ngapain. Apa kita ngelego lagi? Tidak apa-apa. Kalian liburan ngapain? Aja. No, aku gak nonton anime. Yang wibu tuh Trisha Levi. Trisha Levi, yes. Apa tuh tadi? Shaki. Tulisan Shaki tuh S-H-A-K-Y. Shaki. 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 No. Gak tau. Gitulah. Oh iya. My guitar. Bayangin aku bisa main gitar. Do you listening to Rex Orange? Wait. Kini udah makan? Udah. Aku tadi makan mie. Hihi. Tuh nggak sih tadi aku makan mie kayak. Banyak banget tapi enak, jadi aku makan semuanya sampai habis. Tapi waktu itu aku pernah tahu belajar lagu, aku belajar lagu apa ya? Yang ini. Oh, aku belajar lagu If You Could See Me Crying in My Room. Yes. Tapi aku lupa. Bentar. Shaki. Maaf ya guys, Shakinya udah aku balikin ke sana. Yes, kalian bisa ngeliat lampu aku di sini. Ini sih iya. Pengen baca komen tapi susah. Guys, nanti kalau Naila udah bisa bahasa Indonesia, aku bakal suruh dia ngajarin aku bahasa Jepang. Aku udah pernah bilang ke dia. Lu juga. Aku pengen ngeplay lagu yang dari Tsuna ini. Lagu. Apa yang nama kartunnya? Guys, kemarin
kemarin pas di teater Gen 12 pada main FF, terus aku kan nanya kan, terus aku kan nanya kalian cara main FF tuh gimana, tapi mereka terlalu fokus jadi mereka tidak mendengarkan. Tapi nextnya aku bakal main FF. Bocah FF Gen 12. Aku suka warna pinky. Eh, tau gak sih, aku tuh pengen style aku kayak acubi-acubi gitu kan cara ngomongnya. Atau acubi. Tapi aku melihat stylenya yang seliburan di TikTok itu kayak Sawako style, terus aku pengen style aku kayak gitu. Tapi nyari baju yang kayak gitu susah. Sawako, spill dong, bajunya beli di mana? Naila. Guys, kalian tahu gak sih karakter yang mirip Naila Chan, Naira Chan, Agnes, tau Agnes gak? Agnes yang di Minion, anaknya Gru, dia mirip banget sama Naila. Terus aku punya foto Naila yang dikuncir satu, terus kan poni kan, terus itu mirip banget sama Agnes, lucu banget. Aku paling dekat di Gen 12. Semuanya dekat. Makasih Kak atas diskobolnya. Aku udah bisa ngomong atas. Aku semuanya dekat, tapi aku paling dekat sama enggak tahu. Nachia? Nachia tuh suka kepencet emot, lucu banget. Reji, siapa itu Reji? Ya, aku deket sama Nachia, Reji, Naila Chang lucu banget pipinya kayak, terus kan dia kan pakai ini kan kawat gigi. Terus kemarin aku lihat dia tidur, itu kayak bener-bener lucu. Terus pipinya kan pengen aku cubit. Kangen pipi Naila. Naila. Abis ini aku mau ini deh sama dia. Aku bakal chat Naila. Kimi ni todoke. Naila SR? Emang iya? Aku pengen ngecek tapi aku lagi SR juga. Mm-hmm.
aku. Mau setel lagu koplo gak sih? Ada nggak ya lagunya di sini? Goyang gemoy. Nggak ada suara. Bukan ini ya? Cantik aja. Lagi cantik. Yes, ini lagu yang di play Jungwon kan waktu itu. No, kita suka nggak, suka nggak, suka gak lagunya, suka gak? Iya. Yeah. Jadi deh. Siapa yang tantrum? Main game apa? Aku bermain game. Aku di HP aku nggak ada game tuh guys. Percaya gak? Agak nge-lap sedikit tapi aku jarang main game. Mungkin lebih ke nggak pernah. Tapi dulu aku main. Tapi aku yang di game yang dulu tuh udah aku lupa password jadi aku nggak bisa login ya. Dangdut aku mau ngedangdut. Kayak playlist abang-abang angkot gitu. Aku butuh playlist itu. Itu ada yang ngetik pakai lagu Jepang. Aku gak ngerti. Kayaknya aku lain kali harus nge-live sama Naila deh. Jadi dia yang baca. Sumpah kangen banget sama pipinya Naila. Terus Naila tuh selalu panggil aku kayak Kimoy. Memakai bahasa logat Jepangnya itu Kimoi. Lagu favorit lagu favorit aku All Too Well yang 10 menit tadi aku ngeplay tapi takutnya kalian bosan. All Too Well aku kan pernah kan ngeplay lagu ini di sekolah tapi teman-teman aku pada bosan, padahal enak lagunya. Nggak, kita nyetel Wave to Earth saja. DJ Angkot. Oh iya, ada nggak ya namanya playlist DJ Angkot? DJ Angkot. Kebanyakan lagunya udah di ini. Kalian aja deh request lagu playlist angkot tapi yang enak. Mau lihat hamster. Hamster aku di bawah. Guys, kayaknya bentar lagi aku udahan deh. I'm about to sleep. Tapi sebelum itu, ada yang request somebody's pleasure. Aku suka lagi.
Dakedo, jangan, nanti aku nangis. Kalian tuh kalau membaca lirik Dakedo, kalian pasti akan cry-cry. Makasih Kak atas discovery-nya. Aku kan pas kemarin Aitakata, pas perform Aitakata, pas lagu Dakedo, itu kan meresapi kan ya. Kita harus meresapi lagu Dakedo. Terus apa? Terus depan aku Ci Erin kan. Terus Ci Erin tuh ada blockingan yang ngadep ke belakang, terus kesini ke, pokoknya ke belakang. Terus kita eye contact kan. Dan itu aku lagi nangis, terus aku malu banget. Maaf Ci Erin. Hayang jajan. Terima kasih Kak atas disco ball-nya. Bentar, lagu ini habis, aku say bye-bye ya. Kalian biasanya tidur jam berapa? Apakah kalian ada yang tidur jam 9 di sini? Aku terakhir tidur jam 9 pas SD. Aku besok sekolah, no, udah libur. Masa kalian gak libur? Terima kasih Kak atas disco ball-nya. Wait a minute. Okay. Ada yang request di 1975. Besok kan. Nami dan Mushun. Lucu juga. Ini my melody. Satu menit lagi lagunya habis. Lagunya set, yes. Abis ini aku mau selfie pakai band ini karena lucu. Kayaknya aku live IDN nggak lama lagi. Yes, stay tune guys, kayaknya sudah saatnya aku nge-end live ini. See you VC, dan see you live kapan-kapan lagi. Bye bye. Mm-hmm.